masalah narkoba. Enggak. Penangkapan yang tiga orang ini, dua diantaranya PNS. Seperti apa itu kronologis penangkapannya, Pak? Ya, jadi saya jelaskan bahwa benar saat narkoba mengusirnya motor, tapi telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Ya. Kemudian saat ini telah ditahan di Polres Bogor. Adapun daripada profesi daripada ketiga pelaku ini, dua diantaranya adalah ASN. Yang mana juga kedua ASN ini salah satu diantaranya adalah oknum. Jadi oknum ASN dua orang, kemudian salah satunya lagi oknum Kepsek. Oknum Kepsek sendiri kemudian apa keterlibatannya dia? Perannya sendiri dari tiga orang. Perannya ini adalah bahwa barang tersebut di awal mula berawal dari oknum Kepsek ini, kemudian diserahkan kepada kakaknya sendiri yang oknum guru juga salah satu SD di Kabupaten Mojokerto, kemudian diserahkan kepada tersangka atas nama Sambe, yang dimana barang tersebut ditemukan terhadap dirinya di rumahnya pada saat dilakukan penggerebekan. Untuk statusnya sendiri ketiga orang ini sudah resmi? Ketiga orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah ditahan di Polres Mojokerto. Adapun hasil daripada urinnya ini untuk membuktikan bahwa mereka adalah pengguna, saat ini kita masih menunggu hasil laboratorium forensik dan saat ini belum turun. Kemudian ada pun motif daripada ini kita juga masih mendalami apakah memang ini oknum ASN ini adalah pengedar atau bukan, namun penyidik Satres Narkoba Polres Mojokerto saat ini masih mendalami kasus ini. Namun oknum kepala sekolah ini terduga pengedar ya, karena barang tersebut awalnya dari situ ya? Patut diduga, namun saat ini kita masih mengumpulkan bukti-bukti apakah memang ini pengedar atau bukan. Ada berapa saset yang diamankan? Jumlah saset yang diamankan sebanyak 8 saset. 8 saset. Dengan berapa gram itu, Bunda? Sekitar 6 gram ya? Sekitar 10. 1 koma gram. Itu dipakai atau dijual? Inilah, kita belum bisa membuktikan apakah itu dikonsumsi di antara ketiga ini atau tidak karena hasil labnya belum turun, hasil tersebut.